Selamat pagi, kita sekarang ada di Sekuto Bintaro. BMW merah, warna yang merah, yeah. Merona merahnya. Terus satu lagi ya, yuk, kedalam yuk. Siap, siap. Nah, satu lagi kita ada Alphard, bos. Nah, nih, ini untuk Alphard itu dia mau coating pakai yang platino plus glass coating nanti. Oke, okay, bos. Untuk yang BMW kita lagi detailing mesin. Ayo, nih lihat ya. Kita detailing mesin, kita bongkar semuanya. Kita bongkar semuanya, dilihat, bisa dilihat ya. Untuk tahap selanjutnya, kita langsung ke detailing. Sela-sela, engsel, emblem, semuanya nanti kita detailing juga, ada fisik. Di bagian sela-selanya juga kita detailing ya. Terus untuk bagian body, kita paint correction atau dipoles dulu. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini setelah dipoles plus detailing semuanya ya. Mohon maaf kita nggak bisa tampilkan untuk video paint correction atau full detailing, kita tidak bisa tampilkan semuanya. Oh ya, karena durasi lah ya, takut kalian bosen gitu ya. Tapi nggak apa-apa, setidaknya kalian sudah tahu bahwa untuk tahapan-tahapan untuk pengerjaan full detailing atau salon kurang lebih seperti itu. Nah, setelah sudah kelar semuanya, baru kita pasang untuk part-part yang tadi sudah dicopot di bagian mesinnya. Untuk hasilnya seperti ini ya. Kalian bisa lihat ya, mulus ya. Kurang lebih seperti ini kalau dilihat dari video. Ya. Glossy bagian engsel, bagian emblem maksudnya ya, juga kita detailing. Dilihat, bisa dilihat kayak seperti kaca ya. Kalau ini dilihat dari samping, kelihatan white look-nya nyala. Kalau untuk warna merah kelihatannya memang agak lebih white look-nya lebih kelihatan gitu. Oke, itu hasil video pengerjaan full detailing BMW 320i. Pak. Makasih ya, Pak. Mari, Pak, makasih. Bilangin Bapak makasih ya. Hasil pengerjaan dari BMW 320i. Kalau untuk yang Alphard nanti ditunggu aja next videonya. Hasilnya seperti apa nanti ditunggu saja ya untuk yang Alphard. Oke, bos, terima kasih banyak. Terima kasih untuk bapaknya tadi yang sudah mempercayakan kami sebagai Sekuto Bintaro untuk salon mobil BMW 320i. Terima kasih banyak.